Boleh belum? Atas tu ada lain. 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 Boleh nak tengok YouTube. Nak apa kita semua boleh. Nak hantar video semua. Boleh upload lah malam ni. Boleh upload lah. Boleh cepat upload lah. Dia laju kan? Dia laju. Okey, Cik Zamani. Alhamdulillah ya, kita hari ni dapat berjumpa dengan Cik Zamani di campsite. Apa nama dia? Ni Kebun Zamani lah. Kebun Zamani. Ada tulis apa? Serene Riverside. Serene Riverside at Sinju, campsite Kebun Zamani. Buat tu. Tu yang senang ya, letak hashtag Kebun Zamani lah. Okey, baik. Buat masa ni kita ada 4 tapak untuk di apa? Orang kata kemper-kemper yang nak datang. So kita ada 4 tapak. Akan datang ada lagi lah. InsyaAllah akan datang ada lagi. Ada lagi. So buat masa ni satu tapak dengan harga kita promotion untuk tahun ni RM50 satu tapak. Sampai hujung tahun? Sampai hujung tahun. Sampai hujung tahun. So lepas tu akan harga lain lah. Kita naik sikit lah. Mungkin RM60 macam tu. InsyaAllah ya. InsyaAllah. Okay, kemudahan-kemudahan yang dibagi seperti kita ada apa ni, plug. Plug point. Plug. Kita ada bilik air. Okay. Bilik lah semua ada. Elektrik semua ada lah. Kita ada lampu solar semua kita pasang. Okey. Dengan lampu ni lah sekeliling campsite. Lalu, okey, baik, cantik. So ada masa masuk dan masa keluar tak ada? Masuk pagi, keluar petang. Begitulah, kalau hari ni masuk, besok petang boleh keluar lah. Ya. Setengah campsite dah ada masa dia. Bila ada masa, kampus akan terkejar-kejar kan? Kita bagi masa lah untuk kampus. Cantik. So, nombor untuk dihubungi, nombor telefon? 019-368-2823. Itu dia. Okey, Cik Zamani, macam mana mengalu-alukan kehadiran kampus? Kita mengalu-alukan lah semua kehadiran kampus ke campsite ni yang baru dibuka. Kita buat agro-tourism sini, samping campsite ni kita boleh tengok ada jenis-jenis pokok durian lah kat kebun ni. Okay. So, kita ada 25 jenis pokok durian kat sini. Kita ada, selain itu kita ada juga pokok durian, pokok avocado. Selain daripada rambutan, manggis, cempedak, nangka. Semua dah berbuah. Semua dah berbuah dan mengeluarkan hasil. Okay. So, okay. Terima kasih banyak. Itu banyak. Ni apa ni? Selamat datang ke Sinju. Retreat Riverside. Chile. Jambatan Sungai Sinju. Oh, ni Jambatan Sungai Sinju lah. Okey, ni kawasan sekitar campsite ya. Kita tengok sini ada chalet sini banyak, 2-3 biji 4 biji chalet sini. So situ pun ada chalet dan ada macam ada dewan juga. Okey, ini sungai dia. So ini air betul-betul daripada atas bukit. Betul-betul daripada atas bukit. Memang cantik air dia jernih. Ini boleh lepas hujan, air keruh. Tadi air ni memang jernih. Tapi itu memang daripada atas bukit sangat lah. Daripada bukit terus. Okay, ini dia. Di sana Idamin Agro Homestay, Sungai Sinju, Keramat Pulai, Simpang Pulai, Perak. Okay, 800 sahaja dah tu. Itulah tadi. So atas semuanya banyaknya kebun-kebun buah durian lah. Atas buah durian. So kita ke kanan sini daripada jambatan ni tadi. Jambatan ni kita ke kanan sini. Ini perkampungan dalam, ada juga tempat berkelah dan perkampungan orang asli lah di dalam. Okey, ini dia campsite, kita punya campsite tadi. So ini tadi kita masuk daripada Simpang Pulai tadi lah. Okey, ini dia jalan masuk. So inilah campsite.
baru dibuka. Hari ini kira perkemahan yang pertama dia kata. Ni dia ada air ni. Eh buat mandi ni. Bawah tu pun ramai mandi bawah tu. Ramai mandi. Okey. Kita ke sini. Oh, lepas hujan ni. Okey, ni dah. Ni campsite ni. Okey, ni dia ni. Okey, ini dia owner punya rumah penginapan dia, persinggahan dia. Okey, itu tempat barang-barang dia. Okey, ini dia. Inilah nama campsite dia. Tuan-tuan boleh hubungilah ya. Yeah. Okey, ini dia. Ini dia ya. Wah, ni ada lampu ni malam-malam cantik ni. Malam-malam cantik ni. Ha, ni ada lampu ni. Malam cantik. So inilah sungai. Ini kawasannya sangat kecil. Tapi orang kata santai lah, memang santai lah. Okey, di atas ni ada rumah owner ya. Rumah owner. So kita boleh parking di tepi ni lah. Di tepi sini saja. Nah, sekejap lagi kita parking untuk nak turun barang. Okay, kita tanya adik ni. Adik, mai sini. Interview sat. Ha, masuk YouTube ni. Okay. Angkat tu tuan-tuannya lah. Okey, acin sikit. Okey, ini anak owner lah, anak CEO dia. Siapa nama? Putri. Putri, maaf, sedap nama. Kali ni? Ika. So, Ika, nak tanya. Ha, sambil lalu, tu. Lalu. Buat you pulak lalu. Di atas atas ni. Atas ni rumah apa? Eh? Rumah kebun? Tempat owner jugalah. Rumah yang ni. Biasa macam tempat letak makanan-makanan. Oh. Sini ada rumah? Sini ada rumah. Ada rumah. Ini tempat letak makanan. Lalu lagi? Ha, jenuh. Tak ada TV aku macam ni. Okay. Apa nama game site? Sering ada kat depan ni. Sini Ustaz tak nak tunjuk banner dia sebenarnya kat sini. Sering Ustaz kat sini. So we got agro touring, camping site, jungle trekking and hiking. So ada many types of durian species, avocado, tapi sekarang belum musim durian lagi lah. So nangka, cempedak, pisang semua ada kat atas. Kalau orang camping sini musim buah, boleh makan peri ke harga murah? Boleh tu mana? Peri boleh ke? Makan durian. tapi tak semua jenis durian lah kot. Kalau yang macam black thorn, musang ke, maybe kena bayaran lain lah kot. Kalau yang murah-murah, confirm owner akan bagi free lah untuk makan. Okay. Rambutan pun ada juga kalau musim. Tengok Ayus, boleh makan peri Ayus. Jangan ambil gambar ke friend saya. Ya, ambil yang ni lah. Ini freely. Okay, ni siapa tadi? Ika? Ika kakak? Nama kumpulan mie ni, dek. Adik nak tengok kumpulan mie ni. Pengen tengok kumpulan mie. Kenal tak kumpulan mie? Tahu? Yang rockers tu kan? Band. Ni kumpulan mie. Bandit lah. Tengok lah ni. Apa lagu yang baru ni? Ni apa? Lagu Dawai. Okey, tu je lah. Nak tanya sebut sikit tu lah. Okey, ni tapak hanya 4 tapak je. Ada nak tambah tapak lain ke? Tapak 4 tapak je. Empat tapak dulu lah. Nanti kita tambah pelan-pelan lah kan? So, dia ada time keluar, time masuk tak? Sebab apa? Tak ada rasanya. Bila nak datang pun boleh je. Boleh je. Kalau nak half day pun boleh. Macam tak nak overnight, nak half day je pun boleh. Boleh. Cantik. Semua okay. Pakai ni. Nombor telefon. Nak dia contact. Nak contact. 019-368-2823. Itu untuk nombor telefon owner ni lah, Encik Zamani. Encik Zamani nama dia. Sedap. Macam penyanyi Zamani. Zamani Slam.
Oh, dia belakang dia. Oh, dia ada lampu solar. Ha, ada lampu. Malam. Ada tiga ya? Cantik. Oh, itulah saja. Okey. Tak apa, nanti kita nilah. Boleh. Kita masuklah dalam YouTube. Thank you. Tak pernah masuk YouTube ke? Belum lagi. Lepas ni boleh masuk. So, saya pun ya. Baru cuti, Sam. Oh, sekarang belajar kat mana? Dekat MSU Shah Alam. Wah, ini? Saya bekerja dengan pasal bapak dia. Sementara okey, kita tengok dulu ya. Kita review sikit tandas. Ni pun baru. Baru cantik ya. Dia buat color-color, dia ada lampu. So lampu color-color pun ada. So kita tengok. Oh, okey. Tandas duduk. Ya, dia ada lampu dalam ni. Okey. So ada juga dua pipe. Ada dua pipe. Okey. So, kita tengok. Okey, juga sama juga. Oh, ayo. Dan nyala pun lampu dia. Kita tutuplah. So ada timbul juga. Okey. Dua-dua tandas duduk. Yang menarik. Okey. Tepi sangat dengan sungai. Ya. Yeah. Okey, campsite ni ada 4 tapak saja. Tapak pertama, tapak kedua, tapak ketiga, tapak empat. Kalau ada yang nak buat hari keluarga, keluarga kecil-kecil kan, memang cantiklah kawasan ni. So, dia disiapkan satu pangkin atau ni pangkin gazebo lah kawasan ni. Okey, ni tapak dia. Okey, plug point memang ada. Cantiklah. Ni ya. Dia ada plug point. Setiap tapak dia bagi seorang satu plug point. Okey. Ambil dia. Ambil. Oh, A nak ambil ujung. Dia ada plug point. So, sini pun ada plug point. So, bangku adalah yang tak lepak-lepak. Okey, ni plug point. Okey, ni. So, yang ini. Okey, tepi ni memang cantik lah. Tepi ni dia. Dia ada juga ni gazebo ni memang terus ke sungai. Ulu mak memang cantik lah. Nak ikut ni ha. Ya, terus ke sungai ni. Oh dia. Air sangat je ni. Eh, air sangat je ni. Memang cantik lah. Air tak deras. Budak-budak boleh mandi lah. Sesuai lah. Air boleh mandi. Ha, tengok dukung. Kan dukung lah. Eh? Badai. Hipo mati. Pintu masuk. Okey, kau kita di atas. Malam akan jadi terang lah sebab dia ada lampu solar. So juga di atas sana ada lagi kampung, lampu solar juga. Okay, kita terus balik kemari. Di belakang tandas atas pun lampu solar juga. So lepas tu kita ada lampu lah. Lampu warna-warni di sepanjang campsite ni kalau kita tengok. Okay, masuk. Di sepanjang campsite ni. Di sepanjang campsite ni ada lampu. Okay, dia juga lampu Kalimantan dekat pokok ni. Sangat terang lah kalau sini. Di sini betul-betul di sini ada lampu Kalimantan. So sampai sana lampu. Lampu ha, mega, putih, kuning, hijau, biru semua ada. Sampai ke sana. Inilah sekitar. Sangat kecil je campsite-nya. Hanya 4 tapak sahaja.
Rupa-rupanya jatuh sayang dari nah semacam. Oh, memang menariklah tengok air sungai yang gini. Okey, kita berada di, kita tak tahu nama sungai ni. Sungai Sinju. Ah, Sungai Sinju. Ha. Agaknya lah. Okey, jangan.